Mantan kiper Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 1996 edisi pertama, Listianto Raharjo dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 20 April 2021. Kiper kelahiran 2 September 1967 ini meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk penyebab meninggalnya, pelatih kiper Bayangkara Solo FC U20 saat ini tersebut belum diketahui. Bayangkara Solo FC U20 sendiri juga telah mengkonfirmasi meninggalnya Listianto Raharjo melalui ucapan duka cita di postingan Instagramnya. Nama Listianto Raharjo tentu tidak asing bagi pecinta sepak bola yang mulai mengenal penampilannya di Piala AFF 1996 edisi pertama. Listianto Raharjo menjadi bagian kiper Timnas Indonesia pada tahun 1996 yang dilatih oleh Danur Windo. Danur Windo membawa Listianto Raharjo yang kala itu berusia 28 tahun sebagai kiper Timnas Indonesia bersama dua pesaingnya Sumardi dan Kurnia Sandi. Kiper yang kerap dipanggil Bejo ini dipilih oleh Danur Windo untuk mengawal gawang Timnas Indonesia selama Piala AFF 1996. Dirangkum Tribun News dari beberapa sumber, Bejo tampil memukau bersama Timnas Indonesia selama 4 pertandingan dengan mencatatkan 2 kebobolan dan 2 clean sheet. Namun pada babak semifinal Piala AFF 1996, gawang Timnas Indonesia yang dikawal Bejo harus kebobolan 3 gol. Alhasil Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 1-3 atas Malaysia. Pada waktu membela Timnas Indonesia di Piala AFF 1996, Bejo merupakan bagian dari tim Pelita Jaya. Berlanjut dari Pelita Jaya, Bejo tercatat bergabung dengan Pelita Solo. Sementara itu dalam karir kepelatihannya, Bejo pernah membesut PS Sleman sebagai pelatih kiper. Dikutip dari Tribun Jogja, nama Listianto di musim 2021 ini tak tercantum dalam komposisi kepelatihan PS Sleman. Bejo yang sejak musim kompetisi 2018 silam mengisi posisi pelatih penjaga gawang PS Sleman digantikan oleh Carlos Salomão. Selepas tak bersama PS Sleman, Bejo pun bergabung dengan Bayangkara Solo FC U20. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun. Thank you.